They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Nah, jadi hari ini kita mau lakukan penyelamatan atau rescue pada burung elang jenis SG, kayak kalau nggak salah, kalau bukan SG, CG. Nah, ceritanya burung ini sempat ditangkap oleh anak-anak karena burung ini sering berkeliling di sini, di atas ini, karena di sini kan area pematang sawah. Nah, ceritanya anak-anak itu dia menembak elang itu menggunakan ketapel. Akhirnya elang itu kena matanya dan terjatuh. Nah, singkat cerita, elang itu diikat, lalu elang itu berhasil kabur, dan kaburnya itu ke pohon sana. Dan taulah kalau anak-anak kan dia kira itu elang apa. Nah, itu elang apa itu? Kita lihat dia mau kemana itu. Nah, di sini, di daerah saya sini lumayan masih banyak sekali elang. Tapi elang yang tadi CG jenis hunting atau SG itu enggak tahu. Soalnya ya agak-agak kecil seperti CG. Nah, ceritanya elang itu dia tersangkut di pohon bagian sini. Pohon bagian sini atau bagian situ lah. Tapi ini kebetulan sudah jam 6 dan sudah tidak kelihatan, jadi kita mau rescue lagi sudah tidak bisa. Dia tadi sempat kabur menggunakan tali, tapi talinya tersangkut di pohon. Dan tersangkutnya itu siang-siang, dan saya mengeceknya itu baru sore ini mau malam. Makanya sudah tidak kelihatan lagi pohon yang mana. Dan ada kemungkinan kalau misal besok kita tidak selamatkan, elangnya akan mati tergantung-gantung. Dan anak-anak itu sempat tembak, dia terkena di bagian matanya. Makanya kita mau rescue atau melakukan penyelamatan. Nah, elang itu sering berputar-putar di atas sini. Dia mencari mangsa. Saya sudah cek, itu bukan elang bido, tapi CG atau SG. Tapi kita mau pastikan dulu elang itu jenis apa. Jangan sampai elang jenis lain. Nah, kalau nanti sudah kita lakukan rescue atau penyelamatan, kita akan melepas kembali ke alamnya. Kecuali elang itu sudah mati ya. Soalnya elang itu saya mungkin ada kemungkinan kalau nggak terlambat besok diambil dan diselamatkan, mungkin ada kemungkinan besok akan mati lagi. Tuh, ada burung satu. Itu tuh. Kayaknya itu jenis apa ya? Dia masih berkeliling-keliling. Kayaknya itu pacarnya deh. Dia masih mencari-cari pasangannya. Padahal biasanya burung elang itu kalau jam begini dia pasti tidur sih. Makanya besok kita mau kembali lagi untuk rescue elangnya. Minimal kita datang jam-jam 7 untuk cek dia apakah elangnya sudah masih berada di situ. Soalnya menurut info dari orang yang kasih tahu saya, orangnya itu tergantung di pohon dan kondisi mata terluka. Makanya kita mau selamatkan dulu di atas pohon. Kasihan, soalnya kasihan sekali kalau elang itu mati. Mudah-mudahan sih elangnya bukan BWK. Kalau BWK paling sayang sekali, soalnya BWK kan alap-alap tikus, dia yang membantu kami untuk berburu tikus di sawah, karena sawahnya banyak sekali tikusnya. Oke, mohon doanya teman-teman, dan besok elangnya bisa terselamatkan. Saya harapannya sih begitu.
Saya sudah memantau dari jam berapa tadi, tapi karena kondisi penglihatan sudah mulai gelap, malam sudah larut. Kita lanjutkan besok, mudah-mudahan elang masih hidup. Oke. Pagi guys, jadi hari ini sudah pagi. Jadi kita akan mengecek ke tempatnya langsung bagaimana proses penyelamatan. Tadi saya sudah dibantu untuk pengambilan elang ini yang tersangkut kemarin di pohon, dan syukur elangnya masih hidup. Soalnya dia sudah bergantungan di pohon selama 2 hari, dan kebetulan ada saudara yang mengabari bahwa ada elang yang tergantung di pohon, dan elang itu habis ditangkap sama anak-anak. Nah, dan saya langsung di kabari, dan saya langsung menuju ke TKP juga. Nah, ini lokasinya dia. Maaf agak terlambat, soalnya ini ternyata videonya hilang tadi. Dan inilah video elang yang ternyata yang ditembak sama anak-anak. Lihat matanya memang sudah rusak satunya, kasihan sekali. Kakinya enggak rusak sih. Ini ukurannya besar sekali. Sama seperti lebih besar tanganku. Nah, ini elang bido, ciri-cirinya seperti ini. Ini sebenarnya besar sekali kalau kita lihat dari sana. Nah, matanya buta satu. Ini elang ular. Ini hati-hati kalau memegang elang liar seperti ini. Risikonya biasa tangan kalian bisa dicengkram sampai tidak dilepas. Nah, untuk sayapnya masih normal. Untuk sayapnya masih normal, soalnya nggak ada. Dia sangat ganas. Ini nggak bisa kita pegang. Cara pegangnya pun harus dari belakang. Ayo kita rilis saja. Jadi perkenalkan, ini adalah elang bido. Jadi elang bido ini adalah elang ular yang kita kenal seperti biasa, atau dia mempunyai nama latin Crested Serpent Eagle atau CSE. Nah, biasanya elang ini yang membantu petani untuk memakan ular dan mungkin tikus-tikus begitu. Ini termasuk hewan yang membasmi hama juga untuk petani. Nah, mari kita yang belum kenal, mari kita jelaskan dulu sedikit. Elang ular bido adalah sejenis elang besar yang menyebar luas di Asia, mulai dari India di barat, Nepal, Sri Lanka, terus ke timur hingga Cina. Ke selatan melintas Asia Tenggara, semenanjung Malaysia, kepulauan Sunda Besar hingga ke Palawan di Filipina. Elang ini merupakan anggota suku Acipridae. Dikenal juga sebagai Crested Shepherd Eagle atau CSE oleh sebagian pencinta burung pemangsa. Elang ini berwarna hitam dengan garis putih di ujung belakang sayap, sehingga di saat terbang seperti garis yang tebal. Sangat berisik, suara panggilan seperti ki panjang dan diakhiri dengan penekanan nada. Sayap menengkuk ke atas seperti elang Jawa dan ke depan, membentuk huruf C yang terlihat membusur. Ciri khas lainnya adalah kulit kuning tanpa bulu sekitar mata hingga paru. Ada yang mengatakan bahwa kulit kaki dari elang ini mempunyai kekebalan terhadap bisa ular. Karena itulah elang ini disebut elang ular, karena mempunyai kekebalan terhadap bisa ular. Nah, untuk kebiasaannya, mereka hidup berpasang-pasangan, sangat ribut, melayang di atas wilayah sambil mengeluarkan suara pada musim berbiak. Pasangan menunjukkan gaya terbang akrobatik. Habitatnya adalah hutan, tepi hutan, perkebunan, suburban, tersebar sampai ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Bido pemangsa ular dan reptil pada umumnya, katak serta mamalia kecil. Berbiak sepanjang waktu, sarangnya terbuat dari tumpukan ranting berlapis daun di hutan yang rapat. Telur berwarna putih suram, bercak kemerahan, berjumlah 1-2 butir. Untuk makanannya sendiri, makanan utama dari elang ular adalah ular-ular kecil, burung-burung kecil, sampai ke mamalia seperti tikus atau kelinci yang menyerupai ukuran yang kecil. Jadi ini
yang membantu petani untuk memangsa burung-burung pipit di sawah. Dan hewan ini yang sangat dilindungi oleh pemerintah. Jadi jika teman-teman menemukan elang ini, langsung dilepas saja. Jika teman-teman menemukan elang ini dalam kondisi terluka, segera bawa ke dokter hewan atau ke badan BKSDA. Nah, di situ mereka mungkin punya tempat untuk merehabilitasi elangnya. Dan elang ini sangat jarang sekarang. Berbeda sama seperti elang BK. Elang BK masih banyak, tetapi untuk elang ular bido sudah sangat kurang. Jadi ada kemungkinan untuk elang yang kita rescue hari ini, kita akan lepaskan kembali ke alam. Atau mungkin saya akan berikan ke BKSDA terdekat. Mungkin ada sih di kota saya. Soalnya ini sudah kritis sekali, kasihan. Matanya sudah hilang satu. Jadi saya khawatirnya jika nanti dilepas liarkan ke alam, dia nanti akan susah berburu dan mati. Dan ada beberapa pertimbangan juga untuk melepaskan elang ini. Jangan sampai cara terbangnya tidak terlalu bagus, makanya nanti dia malah mati oleh seleksi alam. Soalnya dari cara terbangnya sudah tidak normal tadi. Rencana saya mau lepas, tapi karena cara terbangnya belum normal, jadi nanti ditunggu pulih saja dulu. Untuk sementara saya akan kasihkan dia anak ayam kampung. Sampai matanya benar-benar kering dan cara terbangnya sudah bagus. Untuk sayapnya tidak ada lecet dan kakinya juga masih bagus. Mungkin elang ini bisa bertahan sampai dia benar-benar bisa dilepaskan lagi. Soalnya elang ini yang membantu kami dalam membasmi hama burung pipit di sawah. Soalnya burung pipit ini menghabiskan padi juga di sawah. Jadi mudah-mudahan bisa elang ini bisa sehat lagi, kasihan soalnya. Dan mungkin saya akan mengedukasi sedikit masyarakat di bagian pedesaan untuk menjaga kelestarian elang. Soalnya banyak masyarakat, utamanya anak-anak itu, tidak mengetahui pentingnya menjaga elang di daerah asalnya begitu. Soalnya kasihan, masih banyak orang yang belum tahu mengenai elang ini. Jadi sangat sangat disayangkan jika ada warga yang menembak elang ini lalu dimakan, kasihan sekali. Jadi mungkin saya akan membantu juga elang ini biar terlihat sehat. Dan untuk habitatnya sendiri kayaknya saya tetap terbangkan nanti di kebun. Soalnya kalau di hutan takutnya dia tidak dapat makanan yang bagus. Karena di kebun saya kan juga masih tidak ada orang, masih sedikit orang sih. Hanya warga aja yang banyak. Mereka kadang nembak-nembak burung sawah. Mungkin pikirnya ini burung di sawah atau bagaimana. Jadi tembaki. Tapi untung saya dapat kabar dan langsung merescue-nya atau menyelamatkannya. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya mengenai elang ini. Mudah-mudahan dia sehat-sehat saja.